Selamat datang di CRS Formula Hasil dan Jadwal Kapal Api Indonesia Open 2024 hari pertama babak 32 besar hari Selasa 4 Juni 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CRS Sport. Terima kasih. Gada campuran Korea Seosuk Jaja Yujung melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Chen Tan JTEW lewat pertarungan 2 game. 21-13, 21-15. Ganda campuran Hong Kong Le Chue Reglan Eng Seyo melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Goson Huat Le Seven Jamie lewat pertarungan 3 game 16-21, 21-17, 21-10. Ganda campuran India Reddy Sumek Reddy Siki melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Amerika Vincent Chou Jenige lewat pertarungan 3 game 18-21, 21-16, 21-17. Tunggal putri Cina He Bingzhou melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal Denmark Line Horbjerg Klasfurt lewat pertarungan 3 game 13-21, 21-15, 21-17. Ganda putri Malaysia Tan Perli Tina Muralitaran melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei Sun Songjun Yu Chenhui lewat pertarungan 2 game 21-19, 22-20. Ganda campuran Indonesia Adnan Maulana Nita Filona Marwah melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jerman Jan Colin Volker Isabeloho lewat pertarungan 2 game 21-11, 21-19. Tunggal putra Malaysia Le Jezia melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Eng Kalong Angus dari Hong Kong lewat pertarungan 2 game 21-17, 21-16. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaya melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei Yehong Wei Le Chexin lewat pertarungan 2 game 21-19, 21-19. Tunggal putri Thailand Porpika Chekewong melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Michelle dari Kanada lewat pertarungan 3 game 19-21, 21-9, 23-21. Kejutan dari sektor tunggal putri di mana tunggal putri Indonesia Esther Nurumi Triwardoyo melaju babak berikutnya setelah mengalahkan unggulan dari Jepang Nozomi Okuhara lewat pertarungan 2 game 21-17, 21-16. Tunggal putri Skotlandia Christy Gilmore melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tiulin Nguyen dari Vietnam lewat pertarungan 2 game 21-10, 21-18. Ganda putra Cina Taipei Le Yang Wan Chilin melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Chon Hon Jian Haikal Muhammad dari Malaysia lewat pertarungan 3 game 18-21, 21-16, 21-17. Tunggal putra Thailand Kun Lavut Phitisar melaju babak berikutnya setelah mengalahkan unggulan dari Singapura Loh Ken Yu lewat pertarungan 2 game 21-13, 21-10. Kejutan dari sektor ganda putri di mana pasangan Cina Li Wenmi Lui Xuan Xuan tersingkir di babak pertama di tangan pasangan Prancis Margot Lambert Anetran lewat pertarungan 2 game 21-19, 21-18. Ganda campuran Thailand Dea Chopol Phwaranukros Sapsire Teratanachai melaju babak berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya Supak Jompo Supasira Pai Sampran lewat pertarungan 3 game 21-15, 18-21, 23-21. Ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand Jokopal Kitri Tirakul Rawinda Prajongjai lewat pertarungan 3 game 21-17, 16-21, 21-14. Tunggal putra India Laksa Sen melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Kanta Sionama dari Jepang lewat pertarungan 2 game 21-12, 21-17. Tunggal putra Cina Wang Hongyang melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Kiran George dari India lewat pertarungan 3 game 11-21, 21-10, 22-20. Tunggal putra Denmark Andreas Antonsen melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal Hong Kong Li Jie lewat pertarungan 2 game 21-14, 21-10. Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung melaju babak berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya Putri Kusuma Wardani lewat pertarungan 2 game 21-14, 21-17.
Kejutan dari sektor tunggal putra, di mana tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwiwardoyo harus tersingkir di babak pertama di tangan tunggal putra asal Thailand Kautapong Wecharun lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-9. Jadwal pertandingan selanjutnya pukul 5 sore di lapangan 1, ganda putra Denmark Rasmus Jer Frederik Sogard akan menghadapi pasangan dari Cina Chen Boyang Liu Yi, head-to-head 0-0. Dari 8.2 pukul 5 sore, ganda putri Thailand akan menghadapi pasangan dari Cina Li Yijing Liu Suomin, head-to-head 0-0. Dan 8.3 pukul 5 sore, ganda putra All Indonesia, di mana pasangan Rahmat Hidayat, Yeremy Erik, Yohe Yaakob Rambitan, akan menghadapi pasangan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 6 sore dan 8.1, tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting akan menghadapi tunggal putra asal Jepang, Kenta Nishimoto, head-to-head 7-3 untuk keunggulan Antoni Sinisuka Ginting. Dan 8.2 pukul 6 sore, ganda putra Cina Taipei, Lu Chenyo Yang Pohan, akan menghadapi pasangan dari Jerman, Bjarne Gies, Jan-Colin Volker, head-to-head 0-0. Dan 8.3 pukul 6 sore, ganda putra Malaysia Aaron Chiasowik akan menghadapi pasangan dari Amerika, Vincent Chu, Joshua Yan, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 7 malam dan 8.1, ganda putri India Teresa Jolly Gayatri Gopichan Pulela akan menghadapi pasangan dari Cina Taipei Chen Yupei Sun Yuxing, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari India. Dan 8.2 pukul 7 malam, ganda putri Jepang Mayu Matsumoto Wakananegara akan menghadapi pasangan dari Denmark Julie Van Ibsen Maesoro, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Dan 8.3 pukul 7 malam, ganda campuran Hong Kong Tan Chung Man Che Ying Swet akan menghadapi pasangan dari Malaysia Chong Hon Jian Go Peke, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 8 malam dari 8.2, ganda putra Cina Taipei Le Jie Hui Yang Po Suan akan menghadapi pasangan dari Malaysia Lo Hang Ye Eng Eng Chong, head-to-head 0-0. Dan 8.3 pukul 8 malam, tunggal putra All India, di mana tunggal putra Pranyo HS akan menghadapi sang junior Priyansu Rajawat, head-to-head 3-0 untuk keunggulan Pranyo HS. Itu adalah jadwal lengkap Kapal Api Indonesia Open 2024 hari pertama babak 32 besar. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih.